Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family Selamat buat Persebaya yang bisa menjuarai Surabaya 730 game Dan kita akan melihat untuk kondisi Gelora Bung Tomo Usai laga Atau keesokan harinya setelah dipakai menggelar laga Surabaya 730 game Kalau kita lihat di bawah ini adalah kemarin yang digunakan untuk lahan parkir motor ya Ini adalah lahan parkir sisi utara Lahan parkir sisi utara modelnya jalan paving semua terus kita melaju ke depan kemarin di sini ada kayak sekatan gitu buat tiket buat penyekatan ternyata dia sudah diambil tenda-tenda ya. yang ada di bawah juga sudah oh, masih ada tendanya cuma besinya sudah nggak ada ya jadi di bawah ini kemarin adalah untuk uh, untuk tiketing ya penyekatan pertama termasuk ke dalam penyekatan kedua ini sudah diambil besinya sudah diambil besi paker yang buat persewaan itu ya di dalam stadion untuk papan iklan juga sudah di diambil semua ya dan ternyata di sini ada alat sulam rumput datang li. jadi penyulaman rumput di stasiun gerabut utama ini kemungkinan akan dilanjutkan. New, alatnya datang dari Bandung ya. Jadi dikebut, jadi lawan Palestina nanti kemungkinan dia uh, sudah penyulaman rumput yang tertunda itu dilanjut lagi ya. Ini ya, oh, keren. Jadi itu alat sulam rumput. Jadi SIS Grass dulu kan kita belum selesai ditinggal. Ditinggal ke Solo, habis itu ke Jakarta ke Bandung. Dan sekarang dia datang lagi ke Surabaya lagi. Kemungkinan akan segera dilanjutkan. Ini kondisi truk. Sulam rumput. ini berarti dia masih belum di loading ya nanti dia akan diturunkan ya terus di bagian luar sebelah sana menuju lapangan ABC juga tetap kemarin di sini dibuat parkir mobil ya sampai full ya. Nah ini. Dan di lapangan B ada penyiraman rumput, biasanya dia digunakan persebaya untuk menggelar latihan ya. Di lapangan B ya. Ada penyiraman rumput di sisi bagian utaranya ya. Ini di lapangan B. Stadion Gorabung Tomo Surabaya. Di, untuk kondisi lapangan utama kita akan melihat mundur ini kondisi lapangan utama Stadion Gura Tomo usai dipakai menggelar laga persebaya melawan Bali United ya bench pemainnya itu ada kayak warna merah-merah gitu dan ini ada bekas ini nih di zoom kan melengus dia baterainya baru nah, memain ya terus di sana juga ada bekas-bekas kondisi tribun Stadion Gora Bung Tomo Surabaya. Ini di Tribun Kidul Selatan di bawah ini. Terus ini adalah kondisi lapangan dan ini adalah beberapa spanduk sisa pertandingan kemarin. Dari sini kelihatan lapangnya cukup luar biasa indah ya. Mungkin nanti kalau dia disulam rumputnya dilepas lagi, like, itunya apa? Si. Gawangnya nanti dicopot lagi ya. ataukah langsung disulam. Jadi nanti laga melawan Palestina itu di GBT dia sudah rumputnya sudah disulam semua ya. Oh, Dan Gurabung tuanmu ya Usai laga keren nih sinyalku gak halang boleh sinyal dulu sebentar ini. jadi seperti ini jadi nanti ini dia akan dia disulam rumput lagi masih belum di loading alatnya mungkin bulinya masih tidur ya dan nah, ini adalah di bekas di sisi untuk sampah-sampah kan juga sudah dibersihkan like, kemarin, ya kemarinnya sampahnya enggak seberapa banyak kalau kita lihat ya sudah waktu laga kemarin kan ya banyak botol-botol aqua banyak itu kan dipindah ke plastik itu sampahnya menumpuk ini sekarang saya lihat sampahnya cenderung enggak sebanyak yang kemarin mungkin sebagian sudah, sudah dibersihkan dan disapu ya ini ada oh ini mau menyiram taman di bawah ini bagian luarnya ya. Nah ini. Mobil penyulaman rumput yang datang lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu loh ya untuk update kita pada pagi hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah ini. Stadion utama Gelora Bung Tomo Surabaya. Di sana ada yang membersihkan sampah-sampah ya. Bekas Pertandingan kemarin ya, diangkat. Semangat, Mas! Semangat, semangat! uh saking banyaknya kebuk sampai. sampai, tong sampahnya nggak muat, minta bantuan. Mungkin nanti akan kita update lagi sore untuk progres penyulaman rumput ulang yang akan terjadi di Stasiun mas, seperti apa. Dan lepas saya terus update update terkini hanya di Marko Family. Ai lojo jalan-jalan